Oke, Mas Bro. Oke, guys. Ini kue biapong namanya. Jadi isinya adalah parutan kelapa ditaruh gula merah. Itu gula aren ya. Dan dibungkus oleh tepung beras gitu. Ditaruh di atas daun pisang gitu. Ini adalah makanan cocok untuk pagi hari dan sore hari ya, dipadukan dengan teh atau kopi bosku. Jadi kira-kira begitu bosku. Jika bosku lagi pingin santai, makanan-makanan ringan, kue, nah bisa coba. Ini namanya kue biapong. Ini banyak di Sulawesi ya. Kue biapong ini cukup terkenal, tapi memang sudah sangat jarang juga saat ini. Biasanya terdapat di warung-warung kopi tradisional ya. Itu. Jadi jika Anda berkunjung ke Sulawesi, Anda bisa cari kue biapong atau cookies biapong. Jadi rasanya kenyal-kenyal gitu. Itu kan manis-manis gitu ya. Karena ada gula arennya di dalamnya bersama parutan kelapa. Ini cukup enak dan lezat gitu. Jadi jika bosku lagi santai-santai minum kopi atau teh pagi hari atau siang hari atau sore hari, maka bosku bisa coba sensasi dari kue biapong ini. Itu. Jadi lumayan ini bosku. Cita rasanya memang agak unik dan khas. Jadi mari kita santap kue biapong ini bosku. Jangan sampai tersisa. Kejar sampai habis.